Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan penutup pekan kelima Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Hasil pertandingan penutup pekan kelima Liga Inggris 2023-2024 hari Selasa tanggal 19 September 2023. Nottingham Forest imbang 1-1 versus Burnley. Berikut hasil lengkap pekan kelima Liga Inggris 2023-2024. Wolverhampton kalah 1-3 versus Liverpool. Fulham menang 1-0 versus Luton Town. Aston Villa menang 3-1 versus Crystal Palace. Tottenham Hotspur menang 2-1 versus Sheffield United. Manchester United kalah 1-3 versus Brighton and Hove Albion. West Ham United kalah 1-3 versus Manchester City. Newcastle United menang 1-0 versus Brentford. Bournemouth imbang 0-0 versus Chelsea. Dan Everton kalah 0-1 versus Arsenal. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 1 sampai 10. Manchester City di peringkat pertama dengan 15 poin hasil dari 5 pertandingan. Tottenham Hotspur di peringkat kedua, Liverpool di peringkat ketiga, dan Arsenal di peringkat keempat dengan sama-sama mengemas 13 poin hasil dari 5 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 11-20. Peringkat ke-20 top posisi juru kunci ditempat oleh Luton Town dengan 0 poin hasil dari 4 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Inggris 2023-2024. Erling Haaland menempati peringkat pertama dengan torehan 7 gol. Daftar top assist sementara Liga Inggris 2023-2024. Peringkat pertama dan kedua ada Mohamed Salah dan Pedro Neto dengan sama-sama mengemas 4 assist. Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2023-2024. Ederson Moraes, Guglielmo Vicario, Bern Leno dan Robert Sanchez menempati peringkat 4 teratas dengan sama-sama telah membuat 2 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.